Hari buruh yang jatuh 1 Mei atau dikenal sebagai May Day memang masih lama. Namun kasus-kasus buruh yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya sudah menumpuk di Depok Raya. Kasus terbaru dan gelap gulita tentu saja perihal pemecatan 4 pekerja PT Indoluhur Sejati. Sejak 25 Februari lalu, Pirli, Edi, Saino, dan Suratman yang juga diketahui sebagai pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, PT Indoluhur diberhentikan secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Juga kasus demo karyawan Tokai Dharma Indonesia Sukmajaya. Kepada harian ini, Firly yang juga bertindak sebagai ketua SPSI PT Indoluhur menuturkan, perusahaan yang bergerak dalam bidang air mineral dan berlokasi di Jalan Raya Jati Jajar, Cimanggis, itu memberhentikan mereka karena advokasi yang giat mereka lakukan. Sebagai sosok yang mendapat titipan amanah dari para pegawai, pengurus SPSI menjadi corong keluhan pekerja, mulai dari jam kerja hingga diskriminasi yang menimpa rekan-rekan mereka. Akibat menjalankan tugas tersebut, hingga kini keempat pekerja itu terlunta-lunta. Sudah jelas pihak perusahaan tutup kuping. Toh tujuan dari pemecatan sebagai terapi kejut bagi pekerja yang lain. Lalu bagaimana dengan pihak Disnakersos? Sebagai institusi yang seharusnya menjadi fasilitator dan mediator antara buruh dan majikan. Seperti biasanya cenderung permisif dan diam-diam saja. Identifikasi informasi dari tajuk yang berjudul Buruh Butuh Pendamping adalah siapa? Buruh pabrik? Apa? Diperlakukan semena-mena? Di mana? Di Jawa Barat. Kapan? Sejak 25 Februari. Mengapa? Aktif melakukan advokasi. Bagaimana? Kini terlunta-lunta.